Udah SMP. Ada 0 km macetan ternyata di sini. Ya, alun-alun langsungnya sini. Ya, udah ramai, udah bukan ya. Banyak mbak-mbak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel saya, Giyong Moto Vlog. Semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di daerah Kecamatan Panekan Magetan ya. Ya, sekarang berada di jalan raya Panekan Magetan dan akan menuju ke arah kota Magetan atau menyore ya bro ya, menyore santai. Ini jam 4:30 ya mas bro ya. Oke, langsung saja. Ini depan sini ada SPBU Panekan ya. Nah, ini dari arah barat. Kalau ke sana itu ke arah kota. Jadi tak sulit saja ini. Ini jalannya agak menurun. Ini apa nih? Kayaknya ini pondok ya. Apa ya, bro? Belum ada tulisannya. Ada depo bangunan ATM Jaya. Nah, ini ada pertigaan ya kalau nggak salah ini ya. Oh iya. Lurus ke Sarangan Kota, kiri Terminal Sayur, kanan kemana tadi ya? Lupa lah. Ini ada apa nih? Selosari bro. Taman Selosari. Saya ambil lurus arah kota ya. Ada. Mana ini? Wih. Nah, kalau lurus ke sana ke Sarangan ya. Saya tak ambil arah dari sini saja. Sana lewat. Mana itu? Arah jalan Magetan Sarangan ya. Sarangan Magetan ya sama ya, bro. Ini mungkin udah masuk daerah kota ya ini ya. Ini jalan timur ya, jalan timur Magetan ternyata. Ini ada perempatan kecil, nggak tahu yang ke mana. Jalan nih bro. Oh itu udah kota kok bro, udah macet itu. Ini pos satu, oh nggak boleh. Aduh. Ke sana itu satu arah ternyata. Sana itu ke arah mana itu? Belum paham mas bro. Mari kita cari tahu. Ini satu arah jalannya ke arah timur ini. Soalnya mataharinya di barat ini. Ada Honda, Margo, motor Magetan. Ya santai wae bro, kantor pos Jalan Ahmad Yani Magetan. Oke. Jalan Bangka belok kiri, ini saya lurus. Ini kalau ke kota ini harus lewatnya mana ini? Ini kali ya. Itu lampu ini kuning terus sih mas itu. Udah SMP. Ada 0 km Magetan ternyata di sini.
Madiun, Solo, Surabaya, Kabupaten Gorenggareng. Nah, ayo tak ambil arah kanan aja lah. Kok ngomong bos? Magetan semat. Oh ini alun-alun langsungnya sini. Kita muter aja yo. Ini depan sini alun-alun Magetan ternyata. Yo menyore bro, keliling iki jenenge. Kalian tak masuk saja sana nanti. Nanti. Woi, ditutup ya bro. Ada bro. Masuk bro. Ya udah ramai, udah buka ini alun-alunnya ini. Aduh sulap. Atau silau. Jadi bro, kita muter-muter dulu aja ini, nggak apa-apa. Ini sudah ramai alun-alunnya. Yang parkir banyak gitu bro. Yang jual-jual makanan minuman banyak sekali. Oke, kita belum muter itu belum afdol mas bro. Ini jalan Basuki Rahmat ya. Ini kalau ke kiri apa boleh itu ya? Ke kiri nggak boleh itu bro. Aduh. Guys, nggak apa-apa kita lurus saja. Oke, saya tak cari tempat muter dulu. Nah ini aja lewat sini kalau gitu. Ini kalau sana ke arah mana? Sarangan ya. Sewilo bro. Nah, ini saya tak coba melipir-melipir lewat jalan sini. Lewat jalan apa ini? Jalan Jambu. Tembusnya ya di jalan kota tadi ini kayaknya. Loh ya toh. Kita ambil arah Madiun aja ya kelilingnya sampai daerah Gor sana mungkin ya nanti. Nah, lewat sini lagi ternyata. Waduh lampu merah itu, lampu merah kok truk Malang Megong gitu. Ada mobil pickup putar balik. Nah ini kalau ke kanan tadi ke alun-alun ya. Nah saya tak ambil arah lurus. Ada BRI Magetan ya, Magetan Kota. Ke kiri ini bisa ke terminal dulu katanya. Gak tahu tapi ke arah mana. Jalannya hubung-hubungan soalnya. Lewat sini aja ya. Ini apa nih dibangun ini bro? Mall, mall apa ini bro? Oh itu ditutup deh jalannya. Sebagian ditutup jalannya. Ada Kodim Magetan. Oh, dah. Oh ya satu arah gitu bro jalannya. Oh iya tahu. Cabang Mandiri. Ini apa ini? Gang Pemuda Maju Adwer Magetan ternyata ada. Yes, menyore santai. Jalan Pahlawan ini masuk Jalan Pahlawan ya. Oh itu mungkin di sana itu ada Polres ya. Ini
ini jalan apa ini? Magetan Kumandang. Ada Pegadaian. Ijo, jalan lagi. Tuh, kalau ke sana kemana ya itu ya? Mungkin ring road ya. Kok ring road ini udah dalam kota kok bukan ring road, bro? Area mana ini? Ada pos polisi militer, ada rumah sakit umum RSUD Dr. Saidiman Magetan. Oh, ini gornya, bro. Di kanan jalan. Apakah boleh masuk? Ya Allah, jalannya oh kayak gini, bro. DPRD ternyata. Ijo, kita gas aja nih. Nah, ini kalau lurus bisa ke Mawaspati Madiun. Nah, ini saya ambil kanan. Ya, muter-muter. Ini ada pos polisi. Ini daerah Stadion Yosonegoro ya. Ramai juga ini ternyata. Koyo masuk neng gua itu asik, bro, seru ya. Coba masuk ya, bro, sekalian, bro. Lewati mana ya? Oh, ini stadion ya. Nah, lurus bisa ke Goranggareng, kanan Sinta Jeruk Pamelo ya. Cek tak cari jalan. Oh, koyo jalan ini sana tadi, bro. Saya lebih baik putar dulu aja nih. Waduh. Munyer-munyer tenan iki, bro. Oh ya boleh masuk iki, bro. Muter-muter tok masuk gak oleh iki, bro. Banyak mbak-mbak itu. Ini apa ya? Oh iya, ini Gelora Olahraga Gorki Mageti. Nah, aku tak numpak motor, bro. Yo, ndak kuat nek kon mlaku, bro. Sampai sono pun juga boleh, yo. Ya, boleh. Oh, cuma di luar ini. Mungkin kalau di lintasannya itu ya di suwuneni wong. Secara apa masih merekam ya. Oke, kita lanjut aja. Yang penting munyer sih. Wah, mbak E, bro, kok keselan mbak E. Ini ya gor ya, ini gor Magetan. Saya tak keluar saja ya. Lanjut nih muter lagi. Di stadion ini ada yang bal-balan, bro, kayak itu. Kalau kesana ke Goranggareng. Mana lagi yang rame nih kayaknya nih. Ini kita coba muter ke kanan ya. Kalau ke kanan itu kemana berarti? Ini di belakang gor ya. Gak tahu nih nyampe mana nanti. Gas paling kok kayak gini. Ada Polsek Magetan, ya itu situ. Kecamatan berarti ini di Kecamatan Magetan ya. Oh, tembusnya sih ini, bro.
menyer-menyer. Aduh. Oke, kita balik maneng, munyer lagi. Ini kalau ke sana kemana itu? Oke, kita lurus saja. Oke, lampu kalau lurus ke arah Madiun. Waduh, padung. Ini sudah di daerah mana ini? Ini anu bro, apa namanya? Buat sekolah TNI itu loh bro, sebelah kiri jalan ini. Apa namanya? Lupa saya. Oh, tempat pendidikan lah. Saya tak baca-baca dulu kalau ada. Masjid Al-Mutaqin Selatan Rindam. Oh, Secata Rindam Magetan ini kiri jalan ini ya. Secata Sekolah Calon Tamtama, Bro. Rindam Brawijaya, Secata. Ada pemancingan bro, mau nembak militer-militer ya, pemancingan di situ ada. Ya oke mas bro ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.